Isih cilik diwulang ngaji sok yen gede supaya ngerti ngaji iku gampang syarate asal manut karo gurune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Jawahirul Kalamiyah pada halaman ke-34, di mana pada halaman ke-34 ini kita akan membahas tentang perkara hisab, yaitu pertanggungan jawab amal perbuatan manusia di dunia yang akan dimintai pertanggungan jawab kelak di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa i'tiqaduka bil hisabi? Kaifa koyo opo i'tiqaduka keyakinan siro bil hisabi kelawan hisab. A'taqidu anekotaken sopo ingsun annallaha ing satuhune Allah subhanahu wa ta'ala kang moho suci Allah wa ta'ala lan moho luhur sifati Allah. Ba'da an yajma'an nasa ing dalem sawisane ngumpulaken sapa Allah annasa ing menungso ilal mahsyari tumeka maring padang mahsyar yuhasibu moko bakal ngisap sapa Allah kullawahidin ing saben-saben suwijine wong wa yuqarriruhu lan netepaken sapa Allah hu ing kulla wahidin ala ma fa'ala ing atasi ma barang fa'ala kang wis ngelampaaken kang wis ngelakoni sapa kulla wahidin min khairin nyatane saking kelakuan bagus au syarrin utawa kelakuan elek wa tashhadu lan bakal nyakseni anal jahidina ing atase pira-pira kang padha ingkar kabeh apa jawarihuhum anggota awake menungso wa tadhharu lan bakal tampak likulli fadhaihuhum wa tadhharu lan bakal tampak lilkulli maring saben-saben fadhaihuhum apa piro-piro penggaweane menungso wa taqumu lan bakal jumeneng alaihim ing atase menungso al hujjatu apa hujjah wa la yubqi lan ora den tetepaken lahum maring menungso al-udhru apa udhur mimma hajjatin sangking sekabiani arah faman ya'mal moko man utawi soponi wong
ya'mal iku ngamal sopoman mithqala dzarratin kelawan umpamani biji sawi khairan ing kebagusan yarahu moko bakal ningali sopoman hu ing khairan wa man dan utawi sopone wong ya'mal iku bakal ngamalaken sopoman mithqala dzarratin ing seumpamane biji sawi syarran ing keburukan yarahu moko bakal ningali sopoman hu ing mithqala dzarratin syarran. Bagaimana kita meyakini, bagaimana keyakinan kita akan informasi yang kita dapatkan baik di dalam Al-Quran maupun hadisnya Nabi yang dijelaskan oleh para guru-guru kita tentang hal ihwal yang akan kita alami kelak di hari kiamat. Salah satunya adalah hisab, yaitu perhitungan amal ibadah yang akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap setiap masing-masing manusia. Maka keyakinan kita dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, kita meyakini a'taqidu anna Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ba'da an yajma'an nasa ila al-mahsyari, setelah Allah mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar, yuhasibu kulla wahidin, kemudian Allah akan menghisab masing-masing dari orang yang dikumpulkan di padang mahsyar, wa yuqarriruhu ala ma fa'ala min khairin aw syarrin, dan Allah menetapkan terhadap tiap-tiap orang yang telah dihisab tadi atas apa yang telah dia perbuat daripada kebaikan ataupun keburukan. Wa tashhadu 'alal jahidina jawarihum, dan kita juga meyakini bahwasanya seluruh anggota tubuh manusia itu akan menyaksikan alal jahidina terhadap anggota tubuh yang ingkar. Jahid itu artinya tidak bersyukur, tidak tahu terima kasih. Artinya mengingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tadhharu, dan akan tampak likulli fadha'ihuhum terhadap tiap-tiap perbuatan, fadha'ihuhum yang sebenarnya mereka kerjakan. Mungkin kalau di dunia itu kita bisa menyembunyikan niat kita ketika kita berbuat, tapi kelak di akhirat itu apapun yang kita sembunyikan akan tampak. Wataqumu alaihimul hujjah, dan akan ditegakkan atas mereka al hujjah. Hujjah itu alasan kenapa Allah memberikan pahala kepada mereka, alasan Allah kenapa menetapkan mereka itu disiksa oleh Allah. Itu al hujjah. Wala yubqi lahumul udru fi mahajjatin, dan tidak satu pun mereka itu bisa mencari-cari alasan minta uzur. Contoh misalkan, kenapa kamu sudah saya kasih rizki kok kamu tidak mau sedekah? Ya masalahnya hitung-hitungannya nggak sampai gitu. Oh nggak bisa, itu kan menurut akal kita. Karena Allah itu sudah menetapkan setiap rizki yang Allah berikan kepada kita di dalamnya ada hak daripada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ada orang bangun masjid, ada orang bangun madrasah, itu kan jihad fisabilillah, menegakkan syarana dalam syiar agamanya Allah. Terus kita bilang, saya nggak punya duit untuk nyumbang. Oh, nggak bisa itu. Di dunia kalian bisa bilang begitu, tapi di akhirat nggak bisa.
Artinya begini, Pak. Allah itu memberikan segala sesuatu dan menetapkan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Maka jangan menuhankan akal kita, tapi tundukkan akal kita itu terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dipikir pakai akal itu, tidak bisa, Pak. Ini kalau sampean itu mengarahkan hidup ini berdasarkan akal, sementara akal itu bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka itu seakan-akan kita menuhankan akal kita. Oleh karena itu, kita harus belajar memahami. Memahami apa? Filosofi daripada sujud. Sujud itu dalam disiplin ilmu fikih ada 7 syarat yang harus dipenuhi sehingga sujud kita dalam sholat itu dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja syaratnya? Kita sama-sama tahu kan, karena sudah melewati bab tentang sujud itu. 1, dahi kita harus menyentuh tempat sujud. Yang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan kita harus menyentuh tempat sujud. 4 dan 5, lutut kita menyentuh tempat sujud. 6 dan 7, telapak jari-jari kaki kita harus menyentuh tempat sujud. Itu dalam disiplin ilmu fikih. Sementara orang hidup ini kita tahu bahwasanya tegaknya agama Islam itu berdasarkan 3 pondasi. 1, apa? Keimanan, syariat. Iman itu perbuatan rohani. Syariat itu adalah aturan jasmani. Kemudian yang ketiga, ihsan. Kalau kita beramal ibadah tidak menggenapi 3 pondasi agama ini, maka tidak akan diterima ibadahnya itu dan tidak dianggap sebagai ibadah itu. Maka aturan rohani, yakni keimanan yang di dalamnya fokus kepada ketauhidan, kemudian amaliyah jasmani yang diatur oleh syariat, itu harus dipadukan sehingga menjadi ihsan. Apa yang kurang di situ? Fan di dalam disiplin ilmu fikih ada 7 syarat. Di dalam disiplin ilmu tauhid nambah 1. Apa? Tundukkan hati kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hatinya tunduk, maka pikirannya akan ikut tunduk. Kalau sudah pikirannya tunduk, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut tunduk. Makanya di sini disebutkan wa tashhadu 'alal jahidina jawarihum. Seluruh anggota tubuhnya itu akan menjadi saksi atas perbuatan ingkarnya mereka terhadap aturan-aturan Allah. Baik pikirannya, otaknya, hatinya, lisannya, matanya, semua anggota tubuhnya, tangan dan kakinya, semua itu akan berbicara. Akan berbicara, memberikan kesaksian bahwasanya akal berbicara, saya dipakai berpikir untuk bermaksiat kepada Allah. Hati berbicara, saya dipakai untuk menyimpan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Tangan kita juga begitu. Maka kenapa sholat itu harus benar-benar didirikan, jangan hanya dikerjakan, supaya kita tahu esensi daripada ibadah itu. Karena kalau sampean hanya sekedar mengerjakan ibadah, ingat, ketika sampean itu diwafatkan oleh Allah, yang hidup apanya, Pak? Ruhnya apa jasadnya? Ruhnya apa jasadnya? Ketika sampean sudah mati itu, ruhnya apa jasadnya yang tetap hidup itu? Ruh kan? Jasadnya kemana? Habis, hancur, dikubur. Artinya apa? Enggak ada gunanya kalau cuman casingnya doang gitu. Yang paling utama itu adalah esensi daripada ibadah itu.
Sampean kelihatan ibadah rajin, tapi tidak berpengaruh kepada kepribadian sampean, tidak mempengaruhi kepada keyakinan sampean, tidak mempengaruhi kepada pikiran sampean untuk berbuat sebagaimana jasmani sampean berbuat, yaitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, tapi pikiran dan hati serta perilaku kita tidak menunjukkan bahwa kita itu membesarkan Allah sebagaimana lisan mengucapkan Allahu Akbar. Nah itu wa tashhadu 'alal jahilina jawarihum, akan bersaksi itu Pak, lisan itu. Saya cuma dipakai untuk berbicara ya Allah. Sementara dia tidak membuktikan apa yang telah diucapkan. Itu ya. Makanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas oleh Allah, dan sekecil apapun keburukan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, perlu keseriusan, jangan hanya dijadikan rutinitas, tapi aktivitas ibadah kita itu yang kita rutinkan itu harus berangkat karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean kan sama-sama tahu ya bahwasanya orang itu kalau mendapatkan rizki dari Allah ada hak di situ itu. Ada hak orang lain di situ itu. Ada hak orang lain di situ itu. Dan terus sampean sudah punya keyakinan seperti itu, kok bisa akalnya mengingkari gitu. Wah ini hitung-hitungannya gak cukup ini. Loh kok bisa itu loh akarnya mengingkari itu. Nah itu berarti akal sampean itu belum bersujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal boleh jadi loh ya. Misalkan nih sampean dikasih uang 10.000. Misalkan ya Allah kasih sampean uang 10.000. Kemudian waduh ini kalau dipakai semuanya gak cukup nih gitu. Tapi karena keyakinan sampean, sebagaimana yang pernah saya ceritakan kan, contohkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajha, yang 2.500 disebar tuh untuk masjid, untuk pembangunan madrasah, atau untuk pokoknya yang berkaitan dengan syiar, tempat ibadah, syiar agama, kemudian fakir miskin, anak yatim dikumpulkan. Ya tapi kan gak mungkin Gus kalau 2.500 dibagi orang banyak. Jangan diserahkan sekarang. Kumpulkan nih 500 untuk ini, 500 untuk ini, 500 untuk ini, 500 untuk ini. Ditabung gitu loh, Pak. Coba kita pikir ya, kita nabung untuk urusan dunia saja kita mampu. Tapi kenapa untuk urusan akhirat yang kita yakin akhirat itu adalah kehidupan yang kekal buat kita, kok enggak mampu? Nah itu apakah kita sudah betul-betul beriman apa enggak gitu. Nah itu Pak, dihisab sama Allah itu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sekecil apapun kebaikan yang sampean berikan, yang sampean amalkan, itu akan dibalas oleh Allah. Dan sekecil apapun dari keburukan yang sampean lakukan itu juga akan dibalas oleh Allah. Maka itu perlu kita renungkan, Pak. Perlu kita renungkan itu. Kira-kira terpikir nggak sama sampean? Ayo. Terpikir nggak sama sampean? Iya toh? Pada intinya itu gini, Pak. Ya seperti yang kemarin-kemarin itu ya. Ciri orang beriman itu pegang ini, wa khuliqatil insanu dha'ifa. Allah itu menjadikan manusia itu lemah. Maka akui kelemahan itu. Akui kelemahan itu. Nah, kemudian yang namanya orang bertaubat itu syaratnya cuma dua. Apa itu? An-nadmu wal ikhlas. Menyesal kemudian berpaling, menyesal atas apa yang
telah dia perbuat daripada keteledoran ibadah dan berpaling, berusaha untuk tidak mengulang itu lagi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ya, la yulzagul mu'minu fi hujrin wahidin marratain. Orang beriman itu tidak akan jatuh di lubang yang sama dua kali. Kenapa? Karena orang beriman itu lebih berhati-hati, Pak. Nah, takwa itu artinya ya berhati-hati. Nah, itu namanya harus belajar berpikir. Jadi, maksud saya gini loh, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah. Masukkan pikiran sampean itu ke dalam agama Islam. Jadi kalau seumpamanya pikiran sampean tidak sesuai dengan syariat Islam, buang itu. Sampean mau berbuat sesuatu kok ternyata tidak sesuai, tinggalkan itu. Hawa nafsu sampean mengajak sampean kepada keburukan, jangan diikuti. Kecuali kalau nafsu sampean sudah nafsu mutmainnah. Yakin enggak mutmainnah? Wong bukan wali. Mutmainnah itu wali. Dan kita ini bukan wali. Nafsu kita ini lawamah gitu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Status kita itu yaitu innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu kita itu selalu mengajak kepada keburukan, bukan kebaikan. Karena kita bukan wali. Loh, kenapa kalau wali itu kok mutmainnah? Karena dia punya sifat mahfuz, dijaga oleh Allah. Itu bedanya, Pak. Jadi sekarang kita itu jangan memposisikan diri seperti wali. Posisikan diri kita itu seperti orang yang paling hina, paling banyak salahnya, sehingga termotivasi diri kita itu untuk selalu berbuat kebaikan walaupun kecil. Supaya kita tidak menyepelekan hal-hal yang kita anggap kecil dalam urusan agama, padahal kita nggak tahu di antara yang besar dan yang kecil itu mana yang Allah terima. Oh ya kan? Ingat enggak berapa kali kita melewati kajian-kajian kitab yang menjelaskan tentang bahwasanya Imam Ghazali itu yang diterima oleh Allah amal ibadahnya cuma apa? Memberikan kesempatan kepada lalat untuk minum air tintanya, sementara amal yang lain gak ada yang diterima. Seperti contoh misalkan As-Sibli, Abu Bakar As-Sibli itu dia ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Itu karena apa? Hanya karena dia pernah menyelamatkan kucing. Dia berjalan di pinggiran kota Baghdad, ketika mendekati pintu gerbangnya dia melihat ada kucing kecil kedinginan sampai gemeter badannya, karena waktu itu memang di musim dingin. Kasihan Ashibli, diambil itu kucing, dimasukkan ke kantong jubahnya supaya hangat. Hanya karena itu, Pak. Bayangkan sebenarnya. Ada lagi seorang wali itu, Pak. Dia diangkat jadi walinya Allah dan diwafatkan dengan husnul khatimah hanya karena apa, Pak? Ada nyamuk hinggap di kulitnya. Yang tadinya dia merasa gatal mau ditepok sama dia, ingat hadisnya Nabi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Enggak jadi nepok dia, Pak. Oh iya ya. Nyamuk ini kan memang Allah takdirkan makan darah gitu. Udah biarin deh gitu. Hanya karena itu, Pak. Enggak jadi nepok nyamuk yang hinggap di kulitnya untuk menghisap darahnya. Allah angkat jadi wali, Allah matikan husnul khatimah. Bayangin. Artinya apa? Enggak bisa kita mengukur itu. Ini amal yang penting, ini yang enggak penting, ini besar, ini kecil. Nah, kita enggak tahu apakah yang besar itu yang diterima oleh Allah, atau bahkan sebaliknya yang kecil justru malah yang diterima oleh Allah itu.
Nah itu dijadikan bahan pikiran kita. Jadi ngaji itu jangan cuma maknain, maknain gitu, ya. Yang dibutuhkan dalam ngaji itu penjelasan daripada para ulama yang bersanad. Kalau cuma maknain, maknain, maknain itu, sampean tidak bisa nanti. Karena makna itu gampang, Pak. Tinggal cari kamus selesai. Kalau mau memaknai kitab. Tapi bahasanya kita itu bukan memaknai kitab, mengkaji kitab. Mengkaji isinya itu. Nah itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kita hafal itu, Pak. Hafal loh itu kita. Tapi ya kadang-kadang sulit untuk kita amalkan. Nah, dengan kita menjaga rutinitas pengajian-pengajian kita ini, mudah-mudahan Allah itu memudahkan jasmani dan rohani kita untuk mengamalkan apa-apa yang mendatangkan ridha-Nya Allah, yang menyebabkan kita menjadi husnul khatimah. Itu harapan kita. Enggak ada lagi. Harapan kita cuma itu. Kalau urusan dunia pasti ditanggung sama Allah, jangan khawatir. Bahkan sampean diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa ufawwidu amri ila Allah. Urusan dunia sampean itu sudah dipasrahkan sama Allah. Kenapa sampean pasrahkan kepada Allah? Innallaha basirum bil ibad, karena Allah itu yang Maha tahu terhadap hal ihwal setiap makhluknya. Itu kan pengakuan, Pak. Gitu, pengakuan sampean. Jadi pada intinya ini berkaitan dengan ketakwaan. Sampean yakin enggak dengan ini? Karena hisab itu kan enggak kelihatan, Pak. Belum kita alami, belum, belum. Pikiran normal manusia, ah kapan sih hisab, masih lama. Karena kebodohan kita, kita merasa yakin besok kita masih bernyawa. Karena kebodohan kita yakin besok itu masih belum kiamat. Itu kan kebodohan kita itu. Nah kalau memang sudah tahu semua kan, bahwasanya kiamat itu datangnya tiba-tiba. Dan semua akan menyesal. Jangankan yang mengalami kiamat, Pak. Kita mati duluan nih, kita mati. Kiamatnya masih lama. Besok begitu dibangkitkan dari kubur itu, bangkitnya kita dalam keadaan menyesal. Kalau yang nerima kitab di tangan kiri, wajar menyesal. Yang menerima kitab di sebelah kanan itu loh, Pak. Masih menyesal itu, Pak. Menyesalnya gimana? Aduh, kalau tahu gini, saya habiskan hidup saya untuk ibadah kepada Allah. Sayang banget. Itu, Pak. Semua yang dibahas di sini, seperti misalkan contoh ya hisab ini, itu masuk ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang bertakwa. Nih, sekalian bahas tafsirnya. Al-Baqarah itu kan ya, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini Al-Qur'an, kitab ini Al-Qur'an ini la raiba fi, yang tidak ada yang diragukan di dalamnya. Artinya udah pasti benar. La raiba fi itu udah pasti benar. Hudal lil muttaqin, dan bisa menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman terhadap yang gaib. Yang gaib itu apa? Yang enggak bisa dilihat dengan mata. Yang enggak bisa dicangkau dengan akal. Yang enggak bisa diraba dengan sentuhan-sentuhan kita, itu gaib. Di dalam tafsir Jalalain, ya surga, neraka, hisab, ya semuanya itu. Nah ini, percaya enggak sampean dengan ini? Kalau sampean percaya dengan ini, maka sampean termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan hanya lisannya ngucap percaya, Pak. Bukan. Tadi itu loh, lisan, pikiran, hati, dan perbuatan.
Kemudian wa yuqimunas salata. Kenapa di situ itu kok menggunakan fi'il mudhari? Aqama yuqimu. Sementara fi'il mudhari itu kita sama-sama tahu dalam disiplin ilmu sharaf bahwasanya fi'il mudhari itu mengandung dua zaman. Apa? Zaman hal dan zaman mustakbal. Zaman hal itu apa? Sedang dikerjakan. Berarti kalau sedang ini kan ya, sudah mulai, belum selesai. Itu sedang. Ya kan? Kalau sedang makan itu kan berarti sudah mulai, tapi belum selesai. Sedang bekerja, sudah mulai, tapi belum selesai. Tapi kalau mustakbal, itu belum mulai, tapi sudah direncanakan akan dikerjakan. Itu mustakbal. Nah kira-kira dari dua zaman ini mana yang pas untuk memaknai wa yuqimunas salata? Mana yang pas? Zaman hal. Artinya apa di situ? Wa yuqimunas salata jangan sampai artikan dan orang yang akan mengerjakan, bukan. Bagaimana artikannya? Ya pakai zaman hal. Zaman hal itu bagaimana? Sedang dikerjakan. Sudah dimulai, belum selesai. Artinya apa? Wa yuqimunas salata, orang-orang yang senantiasa melaksanakan, mendirikan salat. Enggak berhenti-berhenti. Loh, gimana caranya? Emang enggak kerja loh. Jasmani kamu boleh berhenti. Subuh 2 rakaat berhenti. Maghrib 3 rakaat berhenti. Zuhur, asar, isya 4 rakaat berhenti. Tapi rohani kita tidak boleh berhenti. Itu loh maksudnya, Pak. Yang terakhir apa itu? Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang telah kami rizkikan kepada engkau, yunfiquna, hendaknya engkau menginfakkan kepada orang-orang yang berhak. Lah kok bisa? Aduh, kalau bulan ini saya enggak cukup ini. Ujian itu, Pak. Ujian itu, Pak. Kalau sampean suka ngomong begitu, terus itu. Besoknya enggak cukup, akhirnya sampean selama hidupnya tidak kelar-kelar. Tidak diberikan kemampuan untuk menjalankan perintah itu. Makanya kata Syekh Ahmad Muhammad Tijani di dalam kitab Al-Wasoya itu, setiap kita menghadapi perintahnya Allah, anggap itu gampang. Loh kok bisa gampang, Gus? Iya. Kita ini kan makhluk do'if kan? Allah tahu kalau kita do'if. Dan Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya kita do'if. Gampang. Kalau Allah memberikan pertolongan, la haula wala quwata illa bil gitu loh, Pak. Nah, kira-kira cukup sampai di sini satu pembahasan saja. Insya Allah akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi bahan kita untuk merenung dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan mata hati dan pikiran kita untuk memahami apa yang kita pelajari pada malam hari ini, dan Allah mudahkan ruhani dan jasmani kita untuk mengamalkannya, dengan harapan Allah pertemukan kita dengan ajal kita dalam keadaan husnal khatimah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan barakah syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahu al muwafiq ila aqwamit tariq wal afwu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.